Pemirsa, viral di media sosial, ribuan ikan naik ke daratan di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. BMKG menyebut fenomena ini bukan sebab terjadinya gempa bumi. Masyarakat juga diimbau agar tidak panik. Ribuan ikan naik ke daratan atau ke dermaga Pulau Onrus, Kelurahan Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu Jakarta Utara, viral di media sosial. Warga langsung mengambil ikan yang naik ke daratan dan mengumpulkannya ke dalam ember. Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG menerangkan, fenomena ribuan ikan naik ke daratan terjadi pada Selasa siang di Kepulauan Seribu. Belum diketahui penyebabnya dan perlu penelitian lebih lanjut. Namun diduga ikan-ikan yang naik ke daratan disebabkan perbedaan kadar oksigen di tengah laut dan di pesisir laut. Bisa disebabkan oleh perbedaan kadar oksigen dari laut yang lebih tengah ke pesisir atau garis pantai. Juga bisa disebabkan oleh tingkat kesuburan air laut yang merupakan bagian dari rantai makanan, tempat berkumpulnya ikan, dan kemudian terdorong oleh arus laut atau dorongan dari energi gelombang menuju ke pesisir, kemudian gerombolan ikan ini bisa naik ke daratan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik, lantaran fenomena tersebut bukan tanda-tanda akan terjadinya gempa bumi. Dari Jakarta, Safian Firdaus, iNews melaporkan.